Assalamualaikum. Hai semuanya. Kali ini aku mau sharing nih, Bun. Panci aku nih udah menghitam banget ya bagian bawahnya. Ini mau aku bersihkan sampai dia bersih dan kinclong. Di sini aku pakai Luxus Cleaner. Ini tuangkan secukupnya ke dalam mangkok. Setelah itu kita olesin pakai kuas di bagian yang kotornya ya, di bagian bekarat ataupun yang bagian hitam ataupun bagian bekerak. Kalau agak membandel bisa kita kasih sikat kawat untuk membersihkannya. Dan setelah itu kita bilas dengan air bersih. Ini sudah kelihatan kinclongnya kan, Bun. Ini aku pakai yang contoh pertama ini, panci aku yang agak ringan kotornya ya. Kemudian ini yang agak besar kotornya itu udah agak gosong ya, Bun. Udah kuning-kuning, udah menghitam-hitam. Tenang aja ya, Bun. Di sini aku punya solusinya bersama dengan Luxus Cleaner. Penggunaannya juga sama, pakai kuas. Terus dia kalau agak kotor banget, agak mengeras, kita bisa pakai sikat kawat ya. Jangan lupa pakai sarung tangan untuk membersihkannya. Dan ini sudah kelihatan banget kinclongnya. Alhamdulillah. Terima kasih Luxus Cleaner. Ini paketnya sudah lengkap banget ya, Bun. Ada kuas, sarung tangan dua, dan sikat kawat juga untuk membersihkan noda yang membandel. Yuk samaan dengan aku, pesan aja langsung di Luxus Cleaner.